Presiden Republik Indonesia memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan pejabat-pejabat pusat terkait yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menangani tragedi kanjuruhan, ya, namanya kanjuruhan, betul. Sehingga pada saat ini, sesudah dua hari kita melewati ketegangan karena kasus itu, sekarang ya kita masih tegang, masih berduka, masih juga menyatakan bela sungkawa, tetapi sekarang semua sudah teridentifikasi. Semua sudah ditangani, baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan Stadion Kanjuruhan. Nah, sekarang pemerintah dalam hal ini Republik Indonesia sudah mendengar informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang tunai, pun Bank Jatim sudah juga memberikan santunan, Badan Amil Zakat memberikan santunan, Basnas maksudnya dia memberikan santunan kepada semua korban. Bupati dan wali kota juga sudah memberikan santunan kepada korban masing-masing yang kisarannya antara 10 sampai 15 juta. Nah, untuk ini Presiden juga sebagai tanda bela sungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi Presiden berkenan untuk juga memberi santunan kepada setiap korban jiwa itu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini akan segera dilaksanakan, tinggal kita atau kami mencocokkan dulu data-data administratif dengan Pemda atau dengan lembaga-lembaga lain yang mengurus. Saya ingin menyampaikan salam kembali dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sebagai santunan oleh Bapak Presiden sebesar 50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 korban, mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Tidak dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara. Terima kasih untuk semuanya yang telah bekerja dengan cepat dan penuh kesabaran dalam menyelesaikan kasus ini. Sedangkan kami akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruksi Presiden tentang kasus ini.